Oh Yan, apa hal kau ni terliut-liut macam lorak sawak eh? Biasalah, bulan puasa ni. Pasti kau dah nak tahan nak buka kan? Macam mana kalau kita pantai, ayo? Agak musim corona ni, mending kau di rumah ya. Ada tak gunanya kau hidup? Yalah. Oh Yan, ngomong-ngomong siapa orang belacan siang-siang buta gini ni? Mana ada orang yang belacan siang buta ni? Aku aku mang, bau mulut kau ni am, dah macam bau belacan dah eh. Mau ya lemak bau ni. Lemak. Bagus itu ke klinik asli ayo. Kita tanya ke dokter gigi sana. Macam mana menghilangkan bau bengam mulut kau ni? Alah, letih badan aku nak bergerak ni. Cepatlah. Au. Jadi penyebab bau mulut itu karena sisa-sisa makanan yang ada di rongga mulut kamu ketika tidak dibersihkan akan berinteraksi dengan bakteri-bakteri tadi dan akan menghasilkan sebuah bau yang kita sebut dengan volatil sulfur compound. Nah, jadi cara mengatasi bau mulut kamu yaitu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu sikat gigi minimal 2 kali 1 hari. Nah, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, kebetulan nih lagi masa bulan puasa, lagi bulan Ramadan, jadi kita sikat giginya itu setelah sahur, kemudian setelah makan malam. Nah, mengapa pada saat malam hari itu sangat penting untuk menyikat gigi? Karena pada malam hari itu kita tidak ada pergerakan atau tidak ada proses pengunyahan. Nah, hal itu akan mengurangi jumlah air ludah yang ada di rongga mulut kita sehingga proses pembilasan sisa-sisa makanan akan terganggu. Oleh karena itu, jika kamu tidak sikat gigi malam, hal itu akan mempercepat atau gigi kamu akan rentan terkena gigi berlubang. Saya menyarankan untuk tidak segera menyikat gigi sehabis makan. Mengapa? Nah, karena sehabis makan, kondisi mulut kita itu akan asam. Nah, ketika kita menyikat gigi dengan pasta gigi yang sifatnya berbeda keasamannya, hal itu akan menyebabkan keasaman yang tidak stabil atau perubahan yang drastis. Nah, hal itu justru tidak baik bagi gigi geligi kita. Juga, cara lainnya itu kamu juga harus menghindari seperti kebiasaan untuk merokok atau alkohol yang bisa juga merangsang untuk mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, jadi gimana? Kira-kira paham nggak apa itu bau mulut, apa aja penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya? Bawa apa gini Yan? Allah mak tekin cetupa kau ni.
Thank you.